Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Oke, kali ini kita akan belajar bab gelombang cahaya. Kali ini kita akan belajar subbab. Kita lanjutkan ke difraksi celah tunggal. Nah, untuk memahami difraksi celah tunggal di sini, saya gambarkan ilustrasi perangkat percobaannya. Jadi di sini ada sumber cahaya, kita gambarkan muka gelombangnya berupa gelombang berdiri, standing wave. Lalu gelombang yang berdiri ini melewati celah sempit. Kita gambarkan celah sempitnya. Nah, dari celah sempit ini kita bisa bagi dia menjadi dua bagian, atas dan bawah. Sebelumnya, untuk menghasilkan pola difraksinya, kita letakkan layar sejauh L dari celahnya tadi. Ini jaraknya L, seperti ini. Nah, kemudian kita bagi dua buat sumbu utama di sini. Katakanlah ini sumbu utamanya. Sehingga jika celah ini jaraknya adalah D, maka dia akan terbagi dua menjadi D per 2 dan D per 2. Gitu ya. Jadi ini satu bagian lebarnya D per 2, yang bagian yang atas juga D per 2, gitu ya. Oke. Nah, kemudian sumber cahaya ini akan menjadi beberapa sumber virtual. Jadi di sini kita bisa gambarkan bentuknya, katakanlah seperti ini. Jadi seolah-olah akan ada banyak sumber di situ. Nah, kemudian dia akan membentuk pola gelap. Jadi kalau difraksi itu akan membentuk pola gelap. Jadi kita lebih mengamati pola gelapnya ketimbang pola terangnya. Kalau di interferensi tadi yang bagian pentingnya adalah pola terangnya. Di sini pola gelapnya yang kita lihat. Nah, kira-kira di sini akan terbentuk pola gelap 1 di sini, yang berikutnya ini 2, ini 3, ini 4. Nah, masing-masing pola ini membentuk sudut teta terhadap sumbu utama. Katakanlah yang ini dia membentuk sudut teta di sini. Gitu. Nah, kita juga bisa tarik perbedaan lintasannya. Jadi kita tarik ini perbedaan lintasannya ya. Nah, kira-kira yang ini perbedaan lintasannya. Saya tarik di sini. Bedanya itu adalah di depan sudut, karena ini D. Jadi ini depan sudut D sin teta. Gitu ya. Beda lintasannya itu D sin teta. Sehingga untuk pola gelapnya, atau dalam istilah gelombangnya adalah interferensi destruktifnya, itu terhitung dengan rumus D sin teta sama dengan N lambda. Jadi ini yang untuk difraksi celah tunggal. Dan ingat, jika untuk sudut yang sangat kecil sekali, maka nilai sin teta itu sama dengan atau mendekati tan teta, yang mana tan teta itu tidak lain adalah sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut. Depan sudutnya ini Y, katakanlah Y sama dengan Y per L. Sehingga rumusnya bisa dituliskan D Y per L sama dengan N lambda. Ini adalah formula yang kita gunakan untuk difraksi celah tunggal. Bisa pakai D sin teta sama dengan N lambda, bisa pakai D Y per L sama dengan N lambda kalau diketahui jarak antara celah dan layar. Ingat, N di sini adalah ordernya, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya hingga tetanya maksimum 90 derajat. Gitu ya. Nah, ada kalanya di soal itu menghitung berapa lebar pita terang pusat. Jadi di sini bisa kita hitung lebar pita terang pusat. Jadi terang pusatnya itu lebar sekali. Nah, berapa lebarnya? Lebarnya adalah Y1 itu sama dengan L lambda per D. Ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung lebar pita terang pusat. Itu ya. Nah, ada lagi diminta menghitung lebar pitanya sendiri berapa. Kalau terang pusat itu
lebar ini Y1-nya segini saja. Kalau lebar pitanya nanti Y1 tambah Y1, jadi lebar pitanya sendiri itu sama dengan 2Y1. Gitu ya. Oke, jelas untuk difraksi celah tunggal. Fokus utamanya di sini adalah pita gelap ya. Oke. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar.